Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students, level 2, our Arabic class. How are you today? I hope you always in good condition, always healthy, always happy. Alhamdulillah. Oke teman-teman, Miss Kanti akan menyapa kalian hari ini via video dalam acara Walas Menyapa. Oh iya teman-teman, Miss Kanti mau menyampaikan beberapa info untuk pekan ini. Yang pertama, nanti kita akan belajar di hari Senin, Selasa, dan Rabu. 3 hari aja teman-teman. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah nanti di hari Kamis kalian tidak ada pelajaran, yang ada adalah kita akan puasa bersama teman-teman. Nanti akan ada yang namanya puasa Arafah, itu tanggal 9 Dzulhijjah, ada di hari Kamis. Nah, puasa ini hukumnya sunnah. Nah teman-teman, hukumnya sunnah, siapa yang tahu artinya sunnah? Keren loh yang udah tahu, Masya Allah. Sunnah itu artinya adalah bahwa ibadah tersebut dilakukan oleh Nabi, berarti dicontohkan. Nah, ketika kita melaksanakan ibadah sunnah, maka insya Allah kita akan mendapat pahala. Bagaimana yang meninggalkan? Oh, sudah pasti termasuk orang-orang yang rugi. Jadi sebaiknya tetap melaksanakan seperti itu. Gitu ya teman-teman. Oke, kemudian info yang ketiga. Nanti di hari Jumat akan ada Hari Raya Idul Adha. Silahkan teman-teman ikut dalam acara penyembelihan. Tapi tetap ini ya teman-teman ya, pakai masker. Kalaupun ketika di sana memang tetap harus jaga jarak ya. Nah, tapi memang sebaiknya sih anak-anak kan belum bisa ya bantu-bantuin motong-motong kayak gitu. Sebaiknya di rumah sih. Tapi kalau misalnya mau ikut ke sana, berarti harus memakai maskernya ya teman-teman ya, tetap jaga kesehatan seperti itu, jaga jarak juga minimal 1 meter. Oke, berikutnya di hari Sabtu, Ahad, dan Senin itu adalah tanggal 11, 12, dan 13, itu adalah hari Tashrik. Itu adalah hari dimana kalian tidak boleh berpuasa di hari itu. Kenapa? Karena di hari itu kita anjurannya menikmati daging yang kemarin sudah dipotong waktu hari raya Idul Adha itu. Waktunya menghabiskan, waktunya menikmati. Jadi tidak berpuasa di hari itu, di 3 hari itu. Semangat ya teman-teman ya. Oh iya, nanti yang untuk hari Kamis insya Allah akan ada mutabaah dari Miss. Nanti via WA aja. Itu ya teman-teman, semoga semua dimudahkan, bisa ikut puasa sunnah. Ayah bunda juga diajak ya. Kemudian saudara juga, kakak, adik, kalau sudah mampu gitu ya. Terima kasih teman-teman. Apa lagi ya? Kayaknya udah cukup untuk infonya. Sudah? Gitu ya teman-teman, semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Oh iya, terima kasih yang sudah ikut Zoom pekan lalu.